Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kali ini saya berada di kebun Desa Kedung Adem, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Ini ada serangan hewan. Seperti serangan tikus. Ini adalah 20 hari setelah tanam ya. Jadi 20 hari setelah tanam. Ini pertumbuhannya seperti ini. Alhamdulillah rata sekali. Ini kita tanam menggunakan cangkul manual. Di seperti ini. Ini pertumbuhannya. Nanti kalau setelah 25 hari setelah tanam akan kita lakukan pemupukan. Bisa kita lihat pertumbuhannya sangat bagus. Ini mungkin untuk penanganan gulmanya ya, yang urgent ini. Ini tebu varietas BL Hulu Lawang, Malang. Tumbuhannya lumayan bagus sekali. Seperti ini. Rata ya. Tapi sebelah sini gulmanya banyak sekali. Ini perbaikan drainasenya perlu kita lakukan kembali, kurang bagus ini drainasenya. Ini drainasenya kurang dalam, nanti akan kita perdalam lagi. Nah, ini gulmanya ini perlu segera kita tangani, ini perlu kita semprot. Pertumbuhannya lumayan bagus, tapi banyak yang belum tumbuh ya, karena baru 20 hari dan banyak tanah yang masih terendam ya. Jadi pertumbuhannya masih terhambat. Kita jalan terus. Tapi di bagian yang ini ya, contohnya seperti ini. Yang kering ini bisa bagus sekali. Karena memang untuk tanaman PC itu mintanya lahan yang cenderung kering ya, tapi juga tidak mau lahan kering, harus ideal airnya. Pertumbuhannya bagus sekali seperti ini, merata ya. Oke, nanti setelah 5 hari akan kita lakukan pemupukan pertama. Jangan lupa yang baru bergabung, bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
welcome to DJ Irfan Busido Y69 Project Perform Divana Project.